Coba cek yang dikasih Pak Jalal gak disobek sama King. Hari ini pasti gue udah jadi orang kaya. Iya, Tri pasti bisa jadi sarjana dan jadi wakil presiden. Gue sekarang lagi tidur di hotel mewah. Si Tri tiap hari diantar pakai mobil ke sekolah. Heh, lu berdua pada nyesel? King nyobek cek itu demi harga diri kita semua. Lu mau punya banyak duit tapi disuruh-suruh orang? Lu mau jadi budak? Kalau gue kaya, gak mungkin gue jadi budak. Kalau si Tri jadi wakil presiden, gue gak mungkin jadi budak. Lu ngomong aja sama King sana. Bleh. Lu aja yang ngomong sama King. Ogah. Lu aja. Ogah. What's up, bro? Guys. Din, gimana kalau mereka menanyakan soal rencana yang harus kita bikin? Ah, lu tenang aja. Kalau mereka nanya, lu jangan jawab dulu. Ah, terus? Kita ajak makan, biar mereka lupa. Keren nih mobil, mobil perang ya? Ini mobil biasa dipakai jenderal yang nyuruh prajuritnya perang. Bokap lu jenderal? Bokap gua bukan jenderal, tapi orang kaya yang bersahabat dengan jenderal. Terus, mobil jenderal ini dibeli bokap lu? Yoi, dijual murah. Berapa? Menurut lu duit 3 miliar banyak gak? Banyak sekali. 2 miliar banyak gak? Banyak banget. Nah, ini mobil dibeli cuma 1 miliar. Murah kan? Gox! 1 miliar bisa buat makan gue seumur hidup. Bisa mati kekenyangan lu, Bel. Sorry. Sebenarnya gue males bahas ginian. Kelihatannya jadi pamer, walaupun ini kenyataan. Ya nggak, Jer? Udah, bro. Jangan bahas soal harta. Iya. Kita bahas soal masa depan aja. Gimana rencana lu supaya gue jadi orang kaya? Bener tuh. Supaya gue punya duit banyak. Lu masih inget kan cita-cita gue? Ingatlah. Mendapat orang yang bisa mencintai dan dicintai. Sorry ya, dari bokap, gue terima dulu. Jer, gimana? Sebaiknya tunggu Tom selesai nelfon. Halo, Papi. Papi? Ini Udin, kan? Iya. Ada apa, Bang? Din, gue minta bantuan lu. Saya lagi sibuk, Bang. Ini darurat, Din. Kalau darurat, jangan telepon saya. Telepon 188, biar ambulannya cepat datang. Oke? Udah ya, Bang? Gua butuh lu, Din. Saya disuruh Pak Jalal ngurusin King sama teman-temannya, bukan ngurusin Abang. Ini juga urusan si King. Ada masalah apa? Udah, lu jangan banyak tanya. Sekarang juga lu pergi ke Masjid Al-Hidayah di Kampung Rawajati. Ngapain? Maghrib kan masih lama. Ini bukan soal sholat, Din. Si King sekarang ada di masjid. Alhamdulillah. Berarti si King udah insap. Gua bilang makin dekat nih. Udin! Sini, gue ngomong. Halo, Udin. Lu masih mau hidup kan? Bang Galak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang sehat kan? Gue lagi emosi. Emang, Bang. Kalau deket Bang Jack, bawanya emosi mulu. Gue sekarang emosinya sama lu. Paham? Iya, paham, Bang. Lu dengar omongan gue, ya? Iya, Bang.
Sekarang juga lo pergi ke Masjid Al-Hidayah. Lo seret si King dari sana. Jangan sampai Isyana kenapa-napa gara-gara si King. Paham? Paham, Bang. Satu lagi. Kalau sampai Isyana lecet sedikit aja, kuping lo hilang. Siap, Bang. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.